Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai di Kabupaten Bone. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyematan gelar adat masyarakat atau Kerajaan Bone Serta Watang. Pada Bapak Kepala Dasar Kesehatan Dewan Anak Pemerintah Kabupaten Bone menganugerahkan pengukuhan gelar anak sebagai penghormatan dan penghargaan atas kemuliaan hatinya menjalankan amanah tugas suci yang diamanahkan oleh negara. Anwi Rian Mir Jayabi Ketawata yang punya makna dan berarti sosok pemimpin yang tangguh, pemberani, gincang dan cekatan mengambil tindakan demi ketertiban dan keamanan di seluruh wilayah yang diamanakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya sudah sampai di Kabupaten Bone. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas penyematan gelar adat masyarakat atau Kerajaan Bone Serta Watang. Ini sungguh luar biasa, tentu berat untuk membawa gelar ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tunjuk dan bimbingannya kepada saya supaya tidak mempakasiri gelar pertawatan. Itu yang paling utama ya. Saat ini kita sudah memasuki masa-masa menjelang pesta demokrasi atau pemilu serentak yang akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 ini. Tentunya Polri dan TNI selalu menjunjung tinggi netralitas. Oleh karena itu, mari kita terus memberikan kesejukan di tengah-tengah masyarakat sehingga kondusivitas wilayah, khususnya Kabupaten Bone, ini bisa betul-betul terus berjalan. 3, 2, 1, bakti sosial, bakti kesehatan dan pasar muda dibuka secara resmi. Kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan termasuk penggelaran pasar murah. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah untuk menyalurkan atau mewujudkan bahwa keberadaan Polri, khususnya Polda Sulawesi Selatan dan Polres Bone, itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bone.